Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, saya belum bertudung, memang jadi rutin bertudung setiap kali Ramadan. Tampil bertudung ketika bulan Ramadan, penyanyi dan pelakon Faradia berkata, ianya rutin yang dilakukannya sejak beberapa tahun lalu. Menurut Faradia, pengikutnya di Instagram sudah tahu dia akan berbuat demikian bagi menghormati bulan Ramadan, serta mengharapkan doa yang baik-baik. Memang saya bertudung bagi menghormati bulan Ramadan, sebenarnya saya tak pandai nak komen sangat kerana perkara ini membabitkan saya dengan Allah dan benda-benda ini sangat privacy. Kalau boleh saya tak nak jadikan isu dan topik, ikutkan saya belum bertudung, tapi memang dah jadi rutin akan bertudung setiap kali Ramadan. Namun insya Allah dalam hidup kita semua nak jadi lebih baik. Harapnya dengan permulaan-permulaan yang begini, insya Allah saya akan bertudung terus. Tak tahulah bila saya tak berani nak janji, jadi doakan yang baik-baik katanya. Dalam pada itu, Faradia menafikan dia memakai tudung kerana mahu mendirikan rumah tangga. Ujarnya jika sampai waktu, sudah pasti dia akan maklumkan berita gembira itu. Buat masa ini tiada tarik kawin dan tiada benda yang saya boleh komen. Kalau sampai waktunya, insya Allah orang akan tahu juga. Berkenaan tudung, saya sebenarnya jarang dapat kecaman dari peminat, malah mereka yang biasa mengikuti saya tahu dan banyak mendoakan saya kekal bertudung. Kalau setakat 1-2 kecaman itu, biasalah saya dah 18 tahun dalam industri dan tak peduli benda-benda negatif. Tak terkesan pun karena terlalu sedikit orang yang mengecam katanya. Sekian info hari ini, terima kasih.